Nah, oleh sebab itu lunas jamaah sekalian, dia tidak mau di perjuangan majelis zikir kita ini kelak di akhirat. Manakala Allah membalas seluruh perjuangan-perjuangan kebaikan-kebaikan umat kesidu Nabi, lalu perubung termasuk golongan orang yang khasir, yang rugi. Yang menjadi ketuaan sida-sida Allah Ta'ala, mana perjuanganmu? Ini wahai Allah, perjuangan saya dan seluruh jamaah saya, murid-murid kami berjuang ngirim Bapak Maulana Syafin Lailul Benak Malaikat. Lihat indah itu perjuangannya, membangun madrasah, membangun aula ijtimah, membangun jalan menuju madrasahnya, membangun A, membangun B, membangun rumah sakit Benak Malaikat. Lalu pas belum mau dibalas oleh Allah, angkat lima suku dengan, wahai Allah, saya mau ambil bagian di balasan orang itu. Aneh, apa balasan? Mau ambil balasan? Sungguh, ampun mendia bertingkat teluh madrasan, aku epe sumbangan. Kata orang nyumbang, yang tamak proposal untuk aku layak kuber sumbangan, saya mau ambil bagian. Kata Allah, ambillah bagian. Kurang, kira-kurang 10, atau salah 100. Pas dia terjauh-jauh Malik sedikit Allah Ta'ala, angkat tangan lagi satu instansi lain. Ya Allah, aku juga ada andilku di sana. Aku nyumbang semen sekian sah. Diambil oleh alir apa mau tolong doa dengan mau tolong empat kenepok empat yang itu tolong doa mau demen kalau tolong perido ha? Di sana sesal yang sangat sesal yang kita ini. Nah termasuklah menunggu itu orang yang kosil, orang yang rugi. Tidak milik sumbangin-sumbangin doang, itu sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang mau ingin disumbangi saja itu.